Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan dari Ahlul Bait. Majalah Al-Jami'ah Al-Madinah Al-Munawarah pernah memuat sebuah artikel dari seorang pakar, yaitu Dr. Abdul Qadir As-Sindi. Madinah, yang berisi kecaman, hinaan, penghakiman terhadap pemikiran dan pribadi Sayyid Muhammad Halawi Al-Maliki sebagai propaganda yang mengarah pada perbuatan bid'ah. Tentu saja artikel itu membuat banyak perhatian publik sekaligus mengundang keresahan umat. Selang satu bulan berikutnya, Sayyid Muhammad mengajak beberapa santri pergi ke Madinah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan agar memasukkan lembaran-lembaran uang kertas ke dalam tas. Sesampainya di jalan kota Madinah, beliau berhenti di sebuah rumah. Para santri tidak ada yang tahu rumah siapa itu. Setelah disambut oleh tuan rumah, terlihat adanya perbincangan yang cukup akrab antara Sayyid Muhammad dan tuan rumah, sehingga terkesan keduanya sudah kenal lama dan akrab. "Maaf, apakah benar ini rumah Tuan Dr. Abdul Qadir As-Sindi?" tanya Sayyid Muhammad. "Iya betul, saya sendiri," jawab tuan rumah. "Kalau begitu, mohon terimalah ini," kata Sayyid Muhammad sambil menyerahkan satu tas uang yang sudah dipersiapkan dari rumah. Rupanya keduanya belum saling mengenal, dan ternyata rumah itu adalah rumah Dr. Abdul Qadir As-Sindi yang beberapa waktu lalu telah mengecam habis-habisan Sayyid Muhammad lewat tulisannya di majalah Al-Jami'ah Al-Madinah Al-Munawarah. Setelah memberikan tas yang berisi uang tersebut, Sayyid Muhammad langsung berpamitan, sehingga Dr. Abdul Qadir As-Sindi belum berkesempatan menanyakan nama tamunya. Ia juga sama sekali tidak menyangka bahwa tamu yang datang memberinya uang dalam jumlah yang cukup banyak. Ia adalah Sayyid Muhammad, orang yang telah ia cabik-cabik nama baik dan harga dirinya di media. Tidak lama kemudian, terlihat As-Sindi lari mengejar dan menghampiri Sayyid Muhammad yang saat itu masih ada di jalan depan. Lalu ia merangkul Sayyid Muhammad dan memeluknya erat. Sambil sesegukan ia berkata, "Anda tentu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kini saya yakin sepenuh hati bahwa Anda adalah keturunan Rasulullah, sebab tidak ada yang membalas cacian dan hinaan dengan hadiah, kecuali ia adalah keturunan Rasulullah. Saya tidak meragukan lagi keraguan pribadi Anda, wahai Sayyidi." Para santri yang saat itu diajak Sayyid Muhammad ke Madinah, yang ternyata untuk menemui Dr. Abdul Qadir As-Sindi, merasa kagum dan bangga atas apa yang mereka saksikan. Sang guru telah mempertontonkan sesuatu yang luar biasa, sebuah keteladanan di hadapan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.